agak ringkas, pada saya ialah nama kita pun ringkasan. Nah, walaupun agak ringkas tetapi kita mengaji juga. Qadha' takrifnya iaitu kejadian hukum yang terjadi dan berlaku pada diri makhluk. Misalnya kaya, miskin, untung, rugi, baik, buruk, mati, hidup dan sebagainya. Ini dia qadha'. Qadha' alif hamzah qadha' daripada perkataan qadha' yaqdi. Qadhi perkataan qadhi tu kan, itu qadhi yang mengikat orang untuk begitu qadhi. Apa makna qadhi? Yang memutuskan, yang mengeluarkan. Dalam Quran Allah Taala untuk perkataan apa? Wa qadhu ka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Lalu saya masuk kuis bahasa Arab. Kita tanya masuk, tak buat tadi ke sekolah. Ya, terikat dengan sahabat-sahabat aku. Sama-sama paut bahasa Arab. Sahabat lama tu pun dah jadi orang, dah jadi orang besar ni kira. Tapi bukan bidang usaha Arab lah, bidang lain lah. Nak jadi CEO, ada syarikat Jackbox sekarang, sahabat saya. Nanti kalau orang usul nak tahu, Tuan Yusuf nak tahu, PM saya, Jackbox dia. Lawan usaha Arab bilang, walau-walau tingkat ni, bagi soalan, macam penalty shootout lah, bola. Kan? Pergi pada sudden death pun, tingkat juga, pening ustaz-ustaz. Macam mana nak pisahkan? Dalam bagi satu soalan ayat tadi, wa qadha itu maknanya apa? Maknanya apa? Qadha dalam ayat itu maknanya apa? Sama ada amara atau wajabah. Itulah yang memisahkan antara saya dengan sahabat saya. Saya dapat guru, sama saya dapat satu rujuk tepat. Guru jawapan itu betul sebenarnya, tapi yang lebih menepati konteks ayat amara kan wajah Allah. Allah memerintahkan Tuhan kamu supaya menyembah, ya, tidak menyembah selainnya dan berlaku ihsan kepada kedua ibu bapa. Kalau wajah Allah betul tak? Betul juga. Sebab dalam fiqh hukum kita menyembah dan menyembah selain daripada Allah wajib. Berlaku ihsan kepada ibu bapa pun wajib. Betul tak jawapan tu? Tapi yang lebih menepati konteks ayat. Qadhi yang membuat keputusan, yang mengeluarkan arahan. Al-Amir boleh juga dikatakan Al-Qadhi. Pemerintah boleh juga dikatakan sebagai Al-Qadhi. Jadi qadha'un arahan, keputusan. Bila arahan itu keputusan, apa yang diputuskan oleh Qadhi itu dia dalam makam qadha. Apa yang diputuskan Allah Ta'ala itulah qadha'. Kaya kita, ini ketentuan Allah. Allah Ta'ala putuskan. Miskin pun itu. Untuk, niaga untuk pun keputusan dari Allah. Rugi pun keputusan dari Allah. Baik, keputusan dari Allah. Buruk, keputusan dari Allah. Mati, keputusan. Bila kita berapa lama kita hidup, keputusan dari Allah. Sebab itu, Allah Ta'ala buat berpatah, berpantang mati sebelum belum mengajar, jangan sebut nanti mati. Saya tak larat-larat ustaz, saya nak mati lah. Ni orang depression ni tuan Yusuf. Ustaz ajar ni, orang depression ke sekemurungan. Jumpa ustaz kan, saya nak mati ustaz. Saya nak mati lah besok, saya tak nak hidup lagi, saya nak mati. Ustaz boleh tak bagikan saya jalan mudah nak mati? Saya nak mati ustaz. Tak boleh. Jangan sebut mati sebelum Allah Ta'ala putuskan anda akan mati. Sebab benda ni semua syaitan punya penyiasat ikanan ni. Kemurungan tu datang dari hasutan syaitan. Maka apakah ubat dia? Ala bidzikrillah yatma'innul qulub. Banyak-banyak zikir pada Allah Ta'ala. Jangan mengasingkan diri dari Allah SWT. Duduk dalam majlis. Beritahu kepada anak-anak kita di luar sana. Kalau anda rasa sedih, anda rasa gundah gulana, rasa tak tenang, rasa buruk, datang ke masjid, datang ke rumah Allah. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan beri ketenangan. Hidup
mati hidup sebagainya ini semua adalah qada'ul, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kesemua mukallaf mesti dapat i'tikad segala pekerjaan makhluk sama ada sengaja seperti berdiri, duduk, makan, minum ataupun tidak sengaja seperti terjatuh, terantuk dan terperanjat. Kesemuanya adalah berlaku dengan pertama pengetahuan Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala. Kamu tahu itu, pengetahuan Allah Ta'ala. Kedua, kehendak Allah Ta'ala. Dan ketiga, takdir Allah Ta'ala yang telah menentukan daripada azali sediakan ada lagi. Tuan-tuan, apa kita buat daripada mula kita bangkit tidur sampai kita nak tidur balik, masa kita tidur pun sepanjang umur hidup kita, ini semua adalah ilmu Allah. Cuma kita nak tahu kan, 20 tahun dulu, sekarang 20 kan, 20 tahun dulu, 20 tahun 2000, saya berada di mana? Saya tak menjangka, tidak merancang pun akan bersama dengan tuan-tuan. Tak ada plan esok, tak tergambar, tak tahu pun macam Jami Anur ni ada ni, sini, di Kampar. Dan Kampar sendiri pun saya tak tahu apa dia. Nak cerita tuan-tuan. Saya sendiri pun tak tahu Kampar ni ke mana. Tak tahu. Tahun 2000. Ya, tapi hari ni saya berada dengan tuan-tuan dan orang tak nak tahu tak benda ni. Orang tak nak tahu pun sebenarnya benda dah tercantik dulu mampus. Orang tak nak tahu saya akan bertemu dengan Haji Yusuf nama kutip. Walaupun satu masa dahulu mungkin kita terserpak di bulu-bulu, serpak pindah kena. Tak tahu kan, duk shopping-shopping kat Soko ke, duk jalan-jalan dekat dataran mereka ke. Kan tak sangka kan, hari ni berjumpa kan. Tak sangka. Ataupun dengan Tuan Haji Marahi, Tuan Imam pun tak sangka. Mungkin jadi kita terserpak di mana-mana, tapi kita tak kenal waktu itu. Hari ini kita kenal. Ini semua ada dalam pengetahuan dan ilmu Allah SWT. Apa dia sifat Allah? Ilmun. Kemudian tadi, kehendak Allah, iradah Allah. Semua adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Iaitu kalau begini, yang kita jangan terkejut bila kita dengar ada orang yang terlibat dalam kemalangan yang ngeri tapi tak mengalami sebarang kecederaan. Dia boleh buka pintu kereta keluar, tengok badan satu apa pun tak ada. Kereta berkecai ni, kereta berkecai, berkecai kereta, total loss. Kalau itu hukum akal, hukum adat, matilah. Tapi dia boleh buka pintu, dia boleh telefon isteri dia, kata abang kat sini-sini accident ni, terkejut isteri. Itu polis sendiri tahu. Tapi tak mengalami sebarang kecederaan. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sehat walafiat, demam seminggu tak kebak, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat tanya, kalau pas akhir tahun 4, 2 seminggu sebelum berakhir 2019, badan kuih tuan macam Tuan Yusuf, badan kuih. Kalau orang macam saya, orang tak heran kan, Ustaz Azmi pergi pun tengok tahu kan, mana musuh jalan pun nonek semayang dan musi. Memang kami dijangka Ustaz Azmi meninggal, kami dijangka orang. Tapi sahabat tak jangka, saya bukan jangka. Kena demam seminggu tak apa, masuk hospital lalu tak boleh kedua nasab, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musim 46 tahun. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kehendak pun kan. Dan takdir Allah SWT, itu takdir Allah Ta'ala tadi. Surat takdir kan, lagu ada. Ini surat takdir macam tu kan. Benda yang dirancang